Ya, halo semuanya, kembali lagi di channel Rika dan kali ini kita di game Captain Tsubasa Dream Team ya. Oke, dan hari ini, kemarin ya udah ada update ya. Gue yakin kalian semua udah pada tahu semua sih. Ya, ada beberapa update mulai dari Eropa Pickup ya. Di sini ada si Goza yang GG ya buat kalian semua yang nge-build tim Eropa. Nah, kalian bisa nih ambil beberapa pemain limited dari sini yang memang menjadi core-nya di tim Eropa ya. Lalu ini ada Mini Dream Festival ya, karena kemarin HA Rival dan si Kals, maka dari itu Mini Dream Festivalnya adalah si mereka berdua ya. Yang jelas kalau kalian ngincar mereka berdua silahkan kalian ambil banner ini ya. Cuman kalau saran gue CPDB aja, karena kalian bisa dapetin mereka berdua di banner Dream Festival walaupun rate-nya nggak sebesar itu ya. Gitu, karena Dream Festival bulan ini adalah Pierre ya, gue yakin kalian semua udah pada tahu ya. Pierre-nya ini Pierre klub ya, Pierre Bordeaux. Nah, gue nggak tahu lah baca gimana, pokoknya itu klub Bordeaux Prancis lah. Dan dia biru teman-teman ya. Jadi buat kalian semua yang belum punya Pierre biru ya, silahkan ini saatnya kalian dapetin Pierre biru. Atau buat kalian semua yang nge-build tim klub, ini saatnya kalian harus gacha di sini karena ini pasti GG banget sih ya. Gak usah ditanya lagi. By the way, ini udah ada beberapa bocorannya terkait skillnya ya, ntar gua kasih tahu ya. Dan ini kalau dari manganya sih, si PR-nya itu tipe AM ya, cuman gua nggak tahu apakah bisa jadi forward juga atau tidak ya. Yang jelas ada di antara dua itulah, forward atau AM. Oke, jadi gitu aja, langsung aja kita lihat untuk skillnya si PR nih seperti apa ya. Cus. Oke, di sini gue coba lihat yang step 3 ya, yang garanti satu pemain solid, teman-teman. Oke, di sini ada 20 pemain solid yang ada di pool ini ya. Nih bisa kalian lihat nih ya. Sebenarnya gue ngincar salah satu dari mereka, yaitu nah ini dia ya, si Aoi Middle School nih, satu ya. Ini udah gue incar nih dari kapan tahu, cuman gagal terus ya. Oke, dan ini si Galvan gue dapat dari itu loh, free gacha yang gratisan. Oke, ini syukur-syukur gue juga pingin dapat si Eric Smith sama si Mario Guete ya, buat membentuk tim Eropa hijau ya. Nah, sama ini si Nakanishi buat tim middle school, sama siapa? Udah ya, nah ini dia, sama Roberto yang jelas ya, harus nih Roberto nih, GG soalnya ya, Roberto sama si Genzo nih. Ya cukup banyak sih yang gue pengen, semoga salah satu ya. Dan ini Jaki. Si Jaki ini ya, ini harus dapat sih gue nih buat masuk ke merah gue ya. Aduh, banyak banget yang gue pengen. Ya udahlah, semoga nggak dapat dupe, intinya seperti itu sih. Dan ini gue akan coba sampai step 3 aja. Jadi ya semoga sih udah langsung dapat sih step 3. Ini kita coba step pertama dulu untuk 20 DB ya. Ini by the way kalian nggak usah takut kehabisan DB karena ini banyak banget event-eventnya ya. Jadi ya kalau mau ngabisin silahkan sih. Cuma inget-inget aja, siapa tahu ntar habis Dreamfest ada sesuatu kan, kita nggak pernah tahu ya. Oke, ada chance. Oh jelas nih pasti satu SSR sih ya, nggak usah takut sih gue. Yang penting jangan dupe ya, please, jangan dupe ya, please, jangan dupe. Ya, ini kalau dupe nih, dua langsung loh. Tiga, mantep, tiga ada Phoenix-nya nih, biasanya bagus nih kalau ada Phoenix, biasanya bagus teman-teman ya. Harusnya baru kalau ada Phoenix. Oke, oke. Oke, ini Chester jadul lagi nongol sini. Aduh, ya udah. Please. Oke, ini Chester yang ya nggak jadul banget sih. Chester biru, teman-teman ya. Ini high baller. Ini dia AM tambah 15%, Eropa nambah 10%, yang nggak kepake tim skillnya sih. Cuman buat grand jumping pass-nya sih gedein lumayan ya momentumnya. Oke, lumayan buat masukin ke tim I biru Eropa gua sih ini ya. Nice, nice, nice. Oke, step pertama nggak begitu zonk sih temen-temen ya. Oke, kita lanjut ke step kedua. Ini 30 DB ya. Jadi gua ngabisin 50 DB nih. Yoi, semoga. Tapi kok nggak ada burungnya ya. Sneida, Sneida, Faya, Faya. Oke. Memori, memori. Dua dong. Dua. Gila nih. Wangi banget gue nih, gacha jam berapa sih nih? Jam setengah dua nih. Yo. Ini yang mana ya? Lupa gue.
determine defense, tim Skillas jelek banget sih ya. Agility per 5% doang. Jadul kah? Gak apa, yang penting barulah ya. Terus, oke, dapat si Pascal Merah. Ya, yang si Argentinian double overhead. Ini untuk tim skillnya toughness Latin America nambah 15%. Toughness player nambah 10%. Ini bagus kalau kalian nge-build mono Latin America, mono Latin merah ya. Oke, ada block killer juga nih. Cuman buat forward sih nggak begitu. Ini sih block killer ya. Oke, nice. Gila nih, dua step nih wangi banget gue ya. Maksudnya nggak dupe gitu loh. Dupenya nggak parah-parah banget. Nah, sekarang nih step 3 teman-teman ya. Di step 3 ini kalian bisa garanti satu pemain solid ya. Satu, semoga sih dapat dua-duanya solid sih. Oke, sekarang nih ya step 3. Kita lihat nih apakah kewangian ini masih berlanjut atau tidak. 90 DB nih ya berarti ya. Duh, terdekan gue nih. Please dong. Awi, gue pengen banget sih Awi-nya sebenarnya sih. Aduh, kok fair begini. Aduh, please, gue dong. Biar agak senang dikit. Alah. Roberto lagi. Dan saat butuhkan malah Roberto yang nongol. Please. Oke, dapetnya si Urabe yang Valentine ya. Ini masih Valentine ini ya backgroundnya. Gue kira udah ganti backgroundnya. Oke, ini Urabe-nya bagus banget teman-teman ya. Nah, dia super solid middle school. Jadi buat kalian yang mencoba untuk nge-build pemain middle school, lah boleh lah ini. Cuman sayangnya, aduh, gue juga ada punya Urabe yang hijau ya. Jadi, sebenarnya gue pengennya Nakanishi kalau nggak Shingo-nya ini. Terus dong pecah, nggak ada pecah kah? Nggak ada yang pecah. Oke. Oke, gimana teman-teman, lanjut apa enggak ya? Lanjut guys ya. Lanjut aja ya. Oke lah, kita lanjut aja dah. Ini yang step keempat juga sama, garansi satu pemain solid ya. Semoga ini gak dupe, kalau dupe gue nyesel seumur hidup gue sumpah ini. Please dong, jangan buat gue menyesal. Aduh. Dua sih. Dua, kalau dua-duanya solid dan baru semua sih gak apa-apa. Penyesalan gue sedikit berkurang. Kalau oke, okay, Schneider yang Rising Sun ya, ini yang super solid Eropa merah. Oh, lumayan sih ini buat kedepannya karena masih Rising Sun akan sangat banyak ya di kedepannya. Kalau sekarang mungkin baru beberapa aja yang lengkap ya, terutama Jerman doang yang lengkap. Cuman kalau udah ke depan gini, gue yakin pasti banyak banget sih ini. Ini ada Compact Control Fire ya, ada Strength and Dribble sama Flaming Interception ya. Oh, ini bagus banget sih. Ya, oke, lumayan lah, please. Bahasa jadul lagi ini, bahasa busuk ini. Aduh, ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting dapat super solidnya dua yang baru lah ya. Dah, kalau saran dari gua ya teman-teman ya, step 5-6 jangan, no. Ya mungkin seperti itu aja teman-teman untuk gacha kita pada hari ini ya. Jadi kita 4 step aja ya. Di Dream Step Up Transfer gua dapat beberapa pemain yang baru dan beberapa pemain dupe yang jadul ya, nggak apa-apa. Yang penting kita have fun aja di sini dan jangan lupa untuk besok update ya, karena ada Dream Festival PR biru lebih tepatnya ya. Jadi silahkan gacha dan persiapkan DB kalian untuk yang mau gacha, silahkan save DB kalian kalau kalian emang nggak butuh si doi ya. Oke, mungkin segitu aja, thank you semuanya, see you in the next video, bye bye.